Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selepas adzan zuhur ini ya, ALS 255 beranjak mundur untuk meninggalkan pulbis ALS Yogyakarta untuk diberangkatkan menuju Kota Medan. Tapi sebelum berangkat menuju Kota Medan harus singgah dulu di agen perintis untuk naikkan sewa dan juga susun barang paket bila ada. ALS Nopin 255 sedianya akan melintasi lintas tengah Sumatera ya teman-teman ya. Dan bis ALS Nopin 255 bermesin Mercedes-Benz OH1521 atau cooler ya teman-teman ya. Tapi walaupun cooler, ini tetap unit yang sehat ya teman-teman ya. Dalam satu bulan, bis ALS bisa tembus 3 kali PP ya, Jogja Medan ya. Jadi dalam satu bulan itu 3 kali PP. Ini Bang Irfan, adik dari Bang Farhan, juga sudah bersiap. Udah enak remnya bang? Salahnya, terima kasih bang. Aman cari dem. Salahnya, terima kasih. Turun paket ya. Madu udah diambil madu. Udah. Lagi udah yang paket yang ke dua kotak dikasih pengasih tadi. Kenapa sih mas ini apa semua? Itu. Bodi ini dulu gantinya di sini loh bang. Bodi ini dulu pasangnya di Jogja loh ini. Iya, baru di jetnya di Medan. Iya. Gak banyak penumpangnya waktu itu ah? 17-an. 8? 17-an. Di 17 Agustus. Di Juli. Aduh. Udah senang ya. Udah senang sopirnya. Wah. Wow. Tapi bisa jadi 17 benar. Ah oh, iya, enggak tahu pakai itu kalau pakai kacamata benar itu.
Bang yang semalam memang original Pak itu. Memang yang Ketua. Oh, ini cerita penumpang sing wingi kae to, Ketua? Pal tadi tak tambah itu. Apa bedanya susu kalian jam sore kalau naik? Ya 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 ya. Tapi dia kentul-kentul. Ini capek cuma enggak bisa tidur. Pagi membayangkan pantat. Pak Ketua pun bayangin ya. Oh, saya sampai 3 hari enggak tidur saya bayangin terus. Pak Ketua mikirnya apa mikirnya? Mikirnya apa lihat itu? Mikirnya suara tuntnya seperti apa? Oh, emang lah itu kan air suspense. Iya, itu lah gedung tua gak terasa perkeongnya main kok. Padahal sebetulnya tuh tapi main perkeong. Ayo. 18.36 banget. Itu masih lajang itu. Iya, aduh. Kalau di rumah makan ikut makan enggak? Iya, jam tapi malu-malu. Tapi paten itu dilihat dari kanan bisa, sampai pun bisa, belakang oke, depan coy oke itu. Karena gimana nggak haus, uang busunya bisa besar. Iya, sampai di Pekan Baru, Ketua Baru melawan. Ya. Aduh, kalau mulai dari Jogja melawan udahlah putus, naik kapal. Ya. Iya. Memang asik lah Gunung Pompa siap itu. Besok mari balik lagi bareng ya, balik lagi bareng ALS. Kerja di sini juga. Oh iya. Mudah-mudahan depan ikut 255 lagi. Terakota. Itu kalau ikut dari Medan. Oh, terakota, terakota Pak Ketua. Oh iya ya. Mas Ayis. Ya. 17-an penumpang kita 17-an. Berarti ini nggak suka buat tarik dan memang nama tabur silang buang itu ya jalan bisa bi kelas merah dan aku ngomong ini kali ngarap sih atau ini tuh susu oke kenapa Bang Asam nggak ikut itu? Lukon, ya mandi. Oh belum mandi. Resep. Penumpangnya berapa itu? Wah, ini mesin makan ini. Wah, kosong penumpangnya 9. Oh ya masih ada penumpang lah kalau 9 lah. Masih. Pak Kribu terakhir ini. Ini Pak Kribu yang awal. Masih. 227 belasan. Ini dari sini 9 per waktu 5. Ini dari Purwokerto 10. Sari teh. Kok enggak bawa motor tadi malam Pak Ketua? Mau beli-beli apa susah? Oh, mau cari makan? Iya. Enggak ada motor. Motornya. Dari lopek. Oh, dari lopek. Tahu lopek kamu? Sama lagaknya teteng. Kalau perempuan. Jangan sekin-sekin aja. Iya, sekin. Kita punya bulu, diskon 50%. Tapi di pantat yang punya bulu. Iya ya. Masih ya. Gak ada diskonnya. Tapi kita yang ngajarin nanti Pak Ketua. Kalau yang belum punya bulu. Ya, ketika itu, maksudnya di pada kemarin udah kasih yang itu tadi aku interkuler tadi lo. Eh, Bang Asep belum nikah ya? Belum, masih lajang itu. Belum, sama Pak Ketua belum nikah. Lah kemarin kan sama penumpang itu kenalan gak Bang Asep? Maka satu ada makan turma makan itu biar kenalan. Tapi kalau dia nanti di ngomong sama cewek itu, ngomong cewek sama dia diam dia itu. Sama musafir sih, di dunia sama sopirnya. Ada suratnya? Ada, kiri kan? Kiri. Suara turbonya paten banget. Jadi kalau mata Ketua masih bagus lah ya. Oh masih lah dong. Saya cuma jahat, saya nggak pakai kacamata kok langsung umur begini masih. Karena udah nggak beda apa kayak orangnya ya. Pak Ketua, Ketua Pak Ketua ini pecelele. Pak pecelele? Ya. Penggemar cewek lemu-lemu. Oh, ah, generasi muda. Ya, Allah. Ya,
aku. Aku kemarin coba yang lu gitu itu. Padahal kan pijel lele. Bakar gitu kan pijel. Kira udah kelakuan no. Omli ngece. Bapak minum, ya kan? Ya dengan remas pasti. Tahu remas petir? Apa lagi? Remaja masjid seperti Tahir. Oh, kamu gak salah. Aja kerja. Kerja di remas juga boleh. Memang mau tak ngeres-ngeres ini. Silakan mampir di warung makan Lode Bugil. Bugil. Lodenya Bugil, bukannya Bugil. Warung sate, lodong sate Bugil. Tulon. Kamu kesannya lodenya Bugil. Lontong sate Bugil. Lah ngawur aja ini kemana gitu? Ini jatuh terus sampai kiri wah. Kamu repot ini. Ambil kiri. Kanan-kanan ya, kiri. Kiri. Lontong Bugil. Bingung gak bisa dia lagi jatuh sampai kiri. Lontong sate kiri. Boleh. Capek kali mau ngapal-ngapal kilo gitu. Gak apa-apa. Alah, ya bener kan lontek bugil itu lontong sate bumbu gulai. Nah, main ke tempat wisata Tempe Gundul. Tempe Gundul. Ah, Tempe Gundul. Ini Gunung Kidul. Oh. Sampai ajine lopek wae. Lah perut jadi banget. Tempat piknik Gunung Kidul. Ah, Tempe Gundul itu kepanjangan tempat piknik Gunung Kidul. Bukan lopeknya yang gundul. Insya begitu aja. Alah, pokoknya besok gempa yang itu tadi pecel lele. Salam pecel lele. Apa itu pak ketua? Tadi kalau dia 255 kirim salam pak ketua. Kemarin itu dapat salam dari pak ketua, Pak, ya. Iya, alah, kata pak ketua. Sukanya makan pecel lele. Nanti kalau tanya apa mau pecel lele? Penggemar cewek ilmu lembu ya. Ya benar 55. Ini udah worth it. Alah, Pak Kirako. Kalau di luar kelima aja tetap berpikir. Apa yang lupa jalan nanti? Larinya kita itu semua. Harus mas pendek ya.